sementara ini diindikasikan bahwa mereka itu telah melakukan penyimpangan terhadap ajaran Islam. Yang pertama. Yang kedua, hasil keputusan rapat pada siang hari ini, kita MUI akan melakukan tabayun, klarifikasi, karena MUI sebelum memberikan fatwa tentang kesesatan baik personal maupun kelompok atau aliran, kita harus melakukan tabayun kepada yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap bahwa langkah-langkah yang kita tempuh ini ada bersifat preventif, tidak bersifat represif. Artinya kita melakukan klarifikasi bersangkutan, kalau mereka ini kemudian rujuk ilal haq, kembali pada kebenaran, kemudian dia mau bertobat, maka kita berharap kembali pada jalan benar, selesailah persoalan ini agar tidak menyebar ke masing-masing masyarakat.